Ijonya ini namanya siapa? Tarantula. Tarantula. Iya. Untuk tarantula sendiri ini maksudnya baru atau burung lama, Mas? Burung baru. Burung baru. Sejak tahun 2018. 2000 berarti 2 tahunan di iya. Di koroni udah 2 tahunan. Iya. Untuk tarantula sendiri perjalanannya itu emang udah sering juara di event-event regional. Iya, sudah sering. Untuk koroni sendiri dapatnya emang udah jalan burung ini. Udah jalan di lapangan. Di kelas-kelas kelas di Wonosobo. Oh, berarti dapat burung dari Wonosobo. Iya. Labran itu. Iya. Dari pemilik lama ke pemilik baru. Kalau Wonosobo kan dingin. Iya. Kalau Purworejo kan agak panas ya. Iya. Ada perubahan atau perbedaan perawatan kan? Enggak ada sih. Mungkin cuma kita ngatur hariannya. Hariannya kan di Wonosobo cuacanya panas. Di Wonosobo cuacanya dingin. Di Purworejo kan panas. Kita cari tempat yang dingin aja di Purworejo. Gitu. Contohnya jarang kena sinar matahari lah, nggak pernah dijemur, mandi rutin, terus angin-angin yang cukup, embun, itu penting. Untuk kesehariannya sendiri, tarantula rawatannya seperti apa? Rawatan harian, pagi jangkrik 5, sore 5, mandi setiap pagi pakai cepuk. Pakai cepuk, berarti iya. nggak main karambang ya? Nggak. Untuk jemurnya? Jemur nggak pernah jemur. Nggak pernah jemur gak burung pernah ini? Nggak pernah jemur, iya. Tapi kan dia tadi pas nampil di kandang kan istilahnya powernya dapet, iya. Jambul ngentroknya dapet. Iya. Itu main poliar nggak, Mas? Iya, main poliar. Satu minggu tiga kali. Satu minggu tiga iya. kali. Berarti istilahnya burung ini sudah terbiasa dengan poliar. Iya. Enggak perlu digusai. Enggak usah. Enggak digusai. Iya. Tadi kan hariannya jangkrik 5. Iya. Pagi 5 sore 5. Iya. Tanpa jemur. Berarti settingannya bisa dikatakan settingan rendah ya, Mas? Iya, settingan rendah. Burung ini emang settingan rendah. Tanpa jemur kalau mau naik kurang 6 season 7 season harus mandi. Berarti mandinya di lapangan. Di lapangan. Mandinya di lapangan. Iya. Selain jangkrik ada IFEF lain nggak, Mas? Nggak ada. Cuma jangkrik. Apa ular Hongkong nggak? Nggak. Kroto juga nggak. Iya, nggak. Kalau untuk makanannya, dia terbiasanya pakai kepok atau pakai pepaya? Pakai kepok. Kalau pepaya itu menyesuaikan birahi. Paling satu minggu dua tiga lah. Pepaya yang dipakai. Kau tak boleh.
Yeah.